Marina Board, Mr. Edward Sabli, Mr. Yusuf Katolikoyo, Mr. Bambang Kriyono, Mr. Eric M, dan juga Mr. Chongki. Dan seluruh rekan media, sekali lagi kami persilahkan untuk mendokumentasikan momen yang sangat luar biasa sekali ini. Dan tentunya ini akan selaku simbolis 4 hari ke depan pembukaan dari opening ceremony yang akan diikuti dengan kategori box. Dan langsung saja kita akan menutup sama-sama dari depan tangga 16 Kabupaten Serang. Tempatnya sekali lagi rekan media, inilah dari Kating Ribuan mulai simbolis dibukanya Bus Pol Pokok Bayi Indonesia 2019. 3, 2, 1, let's party! Wow, kita tepuk tangan yang sangat luar biasa sekali. Dan kami persilakan untuk berfoto terlebih dahulu atau special August rekan media, kami persilahkan untuk mendokumentasikan untuk sesi dari penguntingan kita kali ini. Akan kita berikan di Mining Indonesia 2019. Guys, hari ini Rabu tanggal 18 September ya, kalau nggak salah ini. Jadi ini lagi di Jack Kumayoran, jadi hari ini itu ada pameran kendaraan berat, guys. Dan belakang saya ini lagi ada punya Volvo seperti apa. Hal yang memamerkan Volvo di pameran ini seperti apa. Terima kasih. Nah, yuk kita segera mulai petualangannya di boot Volvo. Ini kita lihat ada kendaraan untuk kebutuhan konstruksi, Volvo EC300. Terus ini adalah papan agenda, kegiatan apa aja yang ada di boot Volvo selama pameran. Nah, kita masuk lebih dalam. Nah, ini salah satu kendaraan truk Volvo yang telah dilengkapi dengan teknologi terbaru, yaitu Volvo Dynamic Steering. Informasi lebih lengkap tentang manfaat Volvo Dynamic Steering ini Anda bisa simak ulasannya di jbkdairy.com. Ini heavy truck dari Volvo FMX 400 6x4R. Nah, di sampingnya itu ada R100E. Ini adalah kebutuhan konstruksi kendaraan, banyak gede banget tuh guys, lihat seperti liliput dari jurni berada di kendaraan konstruksi Volvo satu ini R100E. Ulasan mengenai kendaraan ini juga Anda bisa simak di jbkdairy.com. tinggal masukkan kata kunci Volvo di menu pencarian atau search menu untuk mengetahui lebih jauh tentang profil kendaraan konstruksi yang satu ini. Nah, ini adalah truk legendaris FH 610. Jadi truk FH ini udah sekitar 25 tahun di Indonesia. Pertama kali hadir itu tahun 84 dan terus mengalami sustainable atau penyempurnaan. Dan khusus di hari Jumat itu tanggal 20 September 2019 ada sesi test drive dari pagi sampai sore. Mungkin penjelasan yang diri Jurni dapatkan di lokasi acara pada saat berkunjung hari Kamis tanggal 18 September 2019. Kita coba masuk ke dalam kabinnya untuk melihat seperti apa kabin yang ada di EVA 610 ini yang telah dilengkapi dengan fitur terbaru atau teknologi terbaru Volvo Dynamic Steering. Volvo truck ini mengedepankan quality, safety, dan efisiensi bahan bakar guys dengan teknologi yang dimiliki. Nah, lihat tuh banyak banget tombol-tombol yang ada di lingkar setirnya.
yang benar-benar masuk di truk premium guys, truk buatan Swedia ini. Dan pihak Volvo sendiri semakin optimis dengan pasar kendaraan niaga di Indonesia seiring pembangunan di sektor infrastruktur, demikian pula di beberapa industri juga cukup baik respon pasarnya. Lihat ini fitur-fitur yang ada di dalam truk kategori berat EVA 610 guys, keren kan ya. Ada sunroofnya juga guys, lihat tuh ada sunroofnya, keren ya. Serasa Lincoln Hawk di over the top nih. Anda bisa lihat beberapa model kendaraan truk dan kendaraan untuk kebutuhan konstruksi yang dipamerkan Volvo di sini. Ini tadi EVA 610 yang udah 25 tahun beradanya di Indonesia. Jadi ini adalah generasi terbarunya EVA 610 guys, sebuah truk premium yang mengedepankan kualitas, safety dan efisiensi dalam konsumsi bahan bakar guys. Oke, itu aja dulu guys, semoga vlog secangkir kopi ini ada manfaatnya untuk Anda. Terima kasih telah mampir, silakan subscribe jika Anda berkenan, share, dan sampai ketemu lagi di vlog dari journey berikutnya guys.